Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sahabatnya masih ketemu lagi di YouTube saya RN Channel. Dan kali ini saya berada di daerah Boyolali, sahabat ya. Tepatnya berada di garasinya PO Pandawa 87 ini ya. Nah, ini. Sekali-sekali main ya ke garasinya Pandawa yang ada di Boyolali ini. Wah, asli Boyolali mah jarang belum pernah main ke sini karena ini saya baru pertama kali nih ya main sini ya. Dan ini pun dari Pandawa ini juga menyediakan bus pariwisata AKAP juga ada ya. Dan tadi saya pun juga sudah izin sama Pak Sapama yang bertugas hari ini ya. Tapi saya sudah izin sama beliau dan diizinin. Dan ini saya mau lihat-lihat di dalamnya. Nah, yuk kita lihat. Nah, ini. Wah, ini ada armada spesial juga nih. Mercy 2542. Ini yang kayak kalau nggak salah ini yang bisnya bis, mobilnya bisa masuk ke bawah sini kan ya saya. Mantap, luar biasa sekali ini ya. Wah, kebetulan sekali nih ya. Saya pas main ke sini baru pertama kali ada armada istimewa juga di sini. Harga PWT 271. Ini ya, Bos. Armadanya keren sekali ini. Pariwisata Jetbus 3 SHD Voyager. Mantap sekali ya. Dan ini di sini unitnya sangat banyak banget. Nah, ini sempat ya. Di sini unitnya itu sangat luar biasa sekali ya, banyak banget ini yang ada di sini ini. Nah, ayo kita hitung satu persatu dan nanti kita lihat julukannya itu apa aja ya sahabatnya. Dimana di sini itu ada sekitar 12 unit, di sini ada sekitar 10 unit. Masih ada di sebelah sana itu banyak banget. Nah, tapi ya yuk kita mungkin absen ya. Kita absenin satu persatu dengan julukannya pasti yang sangat berbeda ya antara satu dengan yang lain. Dan ini ya, alhamdulillah ini ya sangat luar biasa sekali ini ya yang ada ini, yang Alsa RF 2542 Mercy ya. Nah, ini kita lihat untuk unit pertama yaitu dengan julukan Yudhistira G. Ya ini ya, Yudhistira dengan nomor lambung 208 nih sobat ya. Ini ikutnya juga Parvis ini ya. Nah, ini yang kedua. Ya, bukan yang kedua ya, ini yang ketiga ini. 1 2 3. Ini yang ketiga dengan julukan Parikesit. Ya, Parikesit. Nah, tapi ini enggak ada nomor lambungnya ya sobat ya. Ini juga Mercy. Rata-rata sini semua Mercy semua. Ini tapi ini Jetbus 2+ SHD. Dan ini ya, kalau ini SHD. Nah, ini yang keempat nih ini sobat ya. Nah, yang keempat ini Dharma Wangsa. Tapi enggak ada nomor lambungnya juga, tapi ini masih Jetbus 2+ SHD. Nah, yang nomor 5 ini juga sama, ini Jetbus 2+ SHD dengan julukan Wisanggeni. Ya, ini yang keenam ada Werkudara ini sobat. Ini pun juga masih Jetbus 2+ SHD ya. Ini dari Werkudaranya. Nah, ini yang ketujuh. Ini lihat. Nah, ini yang ketujuh Birawa.
Ini juga masih Jetbus 2 plus. Ini Wirawa. Yang ke-8 ada Bratasena. Wah, ini nama-nama wayang ini sempat ya ternyata ya. Ini yang ke-8 ini ya. 2, 4, 5, 6, 7, 8 ya, betul. Ini yang nomor ke-8-nya ya dari Pandawanya. Kita menuju untuk nomor yang ke-9 ini. Ada Punta Dewa. Nah, ini Punta Dewa ini juga masih Jetbus 2 plus SHDD kali ini ya. Yang ke-10. Nah, ini yang ke-10 ada Pandu. Nah, ini Pandu dengan julukan Pandu ya. Ini luar biasa ini ya. Ada 10 unit dengan nama pewayangan ya dari Pandawa 87. Dan ini yang ke-11 ada Newcastle. Ini kalau nggak salah ini sudah foya. Kira-kira ini buat akap atau gimana, saya kurang begitu paham ini. Kalau nggak salah ya ini Newcastle ini pernah lihat, kayaknya pernah. Ini 11. Dan itu yang ke-12 sudah masuk penyucian. Dan itu juga, tapi itu Mercy H1626 itu ya. Jadi di sini ada 12 unit dengan nama yang berbeda. Dan ini di sebelah selatannya sendiri ini juga masih ada 6 unit. Nah, ini ada julukan Abimanyu, ada Dewi Kunti, yang ini ya Dewi Kunti, ada Vino Alpha Alavan gitu ya. Yang ketiga Darsan, keempat ada Basra Bahu. Yang kelima itu ada Janoko, yang keenam ada Artasena, yang paling ujung sendiri itu Artasena. Jadi ini ada 6 unit. Tadi di sana ada, yang di sana ada 12, yang ini ada 6. Jadi ada 18 unit untuk bagian yang paling selatan dan juga paling timur ya sobat ya. Dan ini rata-rata pakai dari Adiputra nih sobat ya. Ini yang kalau ini dari Laksana nih yang satu ini. Hampir rata-rata pakai Adiputra kalau dari Pandawa 87 ini. Sangat luar biasa sekali, ini sudah ada 18 unit. Nah, 18 unit. Dan ini yang sebelah sini coba kita lihat lagi, kita hitung. Nah, ini ada Ajisaka. Ini juga masih Jetbus 2 plus HDD. Ini ada Valencia, dan juga ini ada teman saya ya. Biasa sobat dari Karang Gede ini. Kita keliling ke Boyolali. Mas Irsat. Ini ada Valencia, tapi ini sudah Jetbus 3 plus HDD. Kemungkinan ini bisa masuk akap ini ya. Dan ini ada Hanuman. Hanuman ini masih Jetbus 2 plus. Ini armada yang ketiga. Dan ini ada Everton. Everton ini juga sudah Jetbus 3 plus HDD. Dan ini sebelahnya Viral Real. Nah, ini dua unit ini sama ya, sama-sama Mercy 1626 ini ya, dengan livery juga sama, hijau, sama-sama dari Adiputro. Luar biasa sekali ya. Ini ada, sudah ada 5 unit di sini. 5 unit. Dan ini unit yang ke-6. Ini yang medium ya, yang agak kecil. Ada Tirtamani, ada Deportivo. Ini Jetbus 3 plus HDD. Dan ini ada Kalimosodo juga, Pesona Single Glass Jetbus 2. Wah, ini di belakang juga ada itu, ada mobilnya. Nah, dan ini juga ada Prahasta. Nah, ini buat alapnya. Jadi di sini yang sebelah sini itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Di sini ada 10 unit sobat ya. 10 unit. Yang di sebelah sana tadi ada 16, di sini ada 12. Berarti ada kisaran 28 unit ya sobat, dengan nama berbeda-beda. Yang rata-rata di sini nama-nama dari pewayangan ya.
hampir semua dari pewayangan. Ini ada 28 unit yang sebelah sini sendiri ya sobat ya, di sebelah. Tetapi soalnya di sana, di bagian belakang sana masih ada satu deretan lagi. Tetapi kalau di sana itu kan bagian mungkin servis-servis, kalau nggak salah itu bagian belakang sana. Nanti kita masuk ke sana, nanti kita izin sama krunya. Ini ya, sangat luar biasa sekali. Dan ini ya, dari Pandawa ini juga menyediakan bus pariwisata AKAP juga bisa ya sobat ya, dengan rute-rute yang sudah mungkin sudah beredar, sudah banyak sekali. Nah, ini bagi teman-teman yang ingin mau reservasi di sini, mau reservasi dari Pandawa nih sobat ya. Bentar, saya carikan nomor. Nah, itu. Pas di cucian itu ada. Oke ya, kita coba lihat di belakang. Biasanya ada nomor yang bisa dihubungi untuk pemesanan dari PO Pandawa ini ya, bagi teman-teman yang ingin reservasi. Coba kita lihat. Nah, ini benar. Nah, ini ada ya sobat ya, hotline 082210878787 atau 082283878788. Nah, ini ya. Nah, ini ada www.pandawa87.com. Dan itu mungkin bisa di buat reservasi ya, kalau teman-teman ingin menggunakan jasa dari PO Pandawa ini. Nah, ini kalau yang bawah ini, yang bawah ini bisa juga, ini 0276 328087. Nah, ini mungkin juga bisa buat reservasi ya sini. Ya, mungkin informasi yang saya berikan semoga juga bisa bermanfaat bagi teman-teman ya. Nah, dimana saya juga baru pertama kali main ke sini. Padahal ini di wilayah Boyolali sendiri, tapi saya juga baru pertama kali sini. Tapi alhamdulillah saya juga ditemenin sama teman saya dari Semarang juga ada, itu Mas Zaki. Dan itu teman saya dari Ngarang Gede, Mas Irsyad. Nah, dan ini di sebelah paling kulon, paling barat sendiri ya sobat. Di sini ternyata masih ada 13 unit. Berarti unit yang ready di garasi sini ada 40, 41 ya, sekitar 41 unit yang ada di garasi Pandawa Boyolali ini ya, yang ready, yang ada di garasi. Kalau full totalnya, kalau cuma masuk, saya juga kurang begitu paham ya sobat ya. Tapi intinya yang ada di sini ada kisaran sekitar 41 unit. Banyak banget ya ini. Nah, ini Dewi Anjani ini juga pernah buat AKAP juga ini ya. Ada Semar, Petrok, Sadewa, Brahmana, Bisma, Herbi juga masuk. Nah, di sini rata-rata sudah ada julukan semua dengan nama-nama pewayangan ya, yang medium tadi sama yang Mercy. Kalau Herbi, semua teman-teman mungkin sudah banyak yang tahu dan juga paham sekali ya dengan unit yang satu ini, si Herbie.